Hai, sebentar. Aku invite tuh mana nih? Sudah. Banyak ya yang showroom ya, tadi aku lihat. Tadi aku lihat banyak yang lagi showroom. Kita showroom lagi. Banyak ada 200-an. Maksud aku member JKT yang lagi showroom ya, guys. Hai. KD Hai. showroomnya dari jam 2. Keren. KD. Hai, Kristi. Hai KD. Ada apa nih? Akhirnya kita nge-lag guys dia kah? Nge-lag kah? Kocak. Pasti gak ada yang nyangka aku sama KD collab. Pasti nyangkanya bakal collab sama orang lain. Azab ngeprank. Azab ngeprank kapten. Wadaw. Kadenya nge-lag kocak dah. Kocik. Pasti bentar lagi kamu di-prank. Di-prank sama siapa emang? Azab prank kapten kayak tadi aku nonton showroomnya KD sebentar, tapi apa pas aku nonton udah kayak Azab di prank aja. Terus aku kayak bingung, emang KD ngeprank apa? Kaget. Kaget tiba-tiba KD gerak lagi, tadi kayak patung soalnya. Di KD nggak ada suaranya, guys. KD nggak ada suaranya, masa? KD telah ngeprank Cigre, Kak Gaby, Kak Selin. Emang iya, parah banget sih KD. Menyangka. Ya, menyangka KD melakukan itu. Parah banget sih, sampai ngeprank 3 kapten. Kocak. Kamu bakal di-prank apa sih, guys? Emang tadi ngepranknya gimana dah? Kok aku kepo? Eh, ada disco. Disco. Dari Kak Alvin, hai Kak Alvin. Ada Kak Alvin di sini. Crispy udah mam belum? Aku udah, tapi aku siapin cemilan tapi udah mau habis. Kocak. Yuk kita ini chat KD lagi. Udah. Di prank gimana? Kita disuruh menyerang komentar 3 kapten. Oh, seperti itu. Bener-bener tadi emang parah banget sih. Parah banget sih. Dia parah banget sih. Kak
what happened? Apa nih? Di prank juga katanya enggak. Wah, kalau sampai enggak lah tadi kan. KD kena karma. Iya, bener-bener tiga kapten berani ya. Parah sih emang. Wait. Okay. Wah, goyang-goyang guys. Dekrisnya harus fokus, jangan sampai di prank KD. Emang tadi ngepranknya kayak gitu doang? Maksudnya apa sih? Enggak, aku enggak akan di prank. Aku sudah banyak pengalaman di prank. Terus ntar kena prank lagi, enggak. No. Kita tunggu sebentar karena aku udah ini apa invite lagi. Lihat. Deh. Baju macet gak sih? Halo, halo Kitty. Halo. Kak kok. Halo Kak. Kita keren. Lihat deh aku pakai baju guys, keren enggak? Kitty mau tau gak, tadi kan aku lagi live, terus kan kamu nginvite ya, terus aku pencet dong invitan kamu. Mm-mm. Terus aku langsung ke end live aku yang itu, langsung ke end, terus langsung gabung, terus langsung macet nggak jelas. Oh iya, tapi sekarang udah bisa kan? Mantap. Ada akunya nggak sih? Ah, ada akunya nggak sih? Iya ada, ada kamunya, tapi kamu belang gitu. Hah, belang maksudnya? Iya. Maksud belang itu kayak gimana? Kamu belang gitu, Kitty. Hah? Belang? Iya. Maksudnya belang? Bukan gelap, tapi belang. Iya, belang tuh gimana maksudnya? No kan kata kata yang nonton aja emang belang katanya. No kan kamu belang, Kitty. Ah, belang tuh gimana sih? Belang itu kayak beda-beda warnanya, warna. Oh. Maksudnya hoodie-nya. Apa sih? Ih. Kok? Maksudnya hoodie-nya. Ih, aku kayak mikir belang tuh belang apa? Emang apa? Nggak tahu. Coba-coba guys, jelasin guys belang apa. No kan yang mereka juga yang lihat ngelihat kamu belang gitu. Aku juga ngeliat kamu belang, apa error ya? Belang ini kan, belang apa namanya, belang jaketnya kan? Belang jaketnya maksudnya? Kak bener-bener. beneran gak sih? Iya kan? Iya tahu. Pakai ini deh. Iya. Mantap KD. Iya kan belang kan guys. Tapi di komennya bilangnya jaketnya, jaketnya doang yang belang. Hah? Jaket mah nggak belang. Iya. Kan jaket kamu warnanya putih, hitam itu gitu kan? Iya, itu belang kan namanya? Bukan, itu beda warna. Kade. Wah, Kade sekarang hari ini lagi ngapain? Lagi apa sih? Lagi kenapa sih ngeprank orang ya? Lagi hobi ngeprank orang ya. Aku seharian tuh cuma makan, bengong. Nih aku banyak jajanan tau Kitty. Aku juga, aku nanti aku bawain ini juga deh, jajanan nih lihat. Mau dong balik dong. Kan kita hari balik dong. Merek dong. Lucu banget sih Kade. Hari Minggu kan kita show bareng. Kamu show satu kan?
Ya, nanti aku bawain. Beneran nggak? Ya bohongan lah, masa beneran. Ini kan beli pakai duit. Iya, kakak mah. Lagi guys. Guys. Sedih ya, aku padahal udah berharap. Parah banget sih, KD PHP. Beneran dong, buat crispy apa sih yang nggak asik. Terus ada coklat ini juga nih. Balik dong, beneran aku nggak tahu itu beneran mereknya apa. Aku nggak tahu itu coklat apa. Sekarang tetap mereknya aku tutup. Itu merek apa guys? Jujur aku nggak tahu. Aku taunya aku juga baru. Ini. Silver Ratu. Hah? Ah. Enggak itu bukan coklat itu bukan. Nih sama ini nih. Nanti aku bawain ya. Oh, kalau itu aku tahu. Itu enak loh. Ini yang rasa hazelnut. Nanti aku pisahin buat kamu. Sama ada lagi satu lagi. Buat siapa? Buat kapten tuh, buat kapten Kagre. Kapten Kagre. Katanya iya, hari buat Cigre. Aku Cigre juga di prank sama Kade. Iya. Enggak parah. Mereka yang ngeprank sebenarnya Kitty, bukan aku. Emang iya guys. Iya, mereka yang ngeprank bukan aku. Aku harus kayak gimana ya? Aku yang ikutin aku aja orang gitu. Curiga aku. Kristi, kamu tahu ini gak? Gak tahu. 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 Tahu kan? Tahu. Apa namanya? Kerupuk. Hah? Gak tahu. Tapi aku tahu, tapi gak tahu namanya. Itu yang kacang bukan sih? Iya gak? Bukan. Ini tuh yang rasanya. Itu loh. Gak sih, itu bukan kacang emang. Itu. Kan? Yang manis bukan? Kalau dimakan iya manis banget kayak aku. Jipang namanya. Hah, Jipang? Emang iya? Gak tau, aku baca komen. Bener-bener. Ini katanya namanya Brondong. Tapi pas aku cari di Google, ternyata pas aku search Brondong itu yang keluar beda. Coba deh kamu search Google deh. Emang iya? Iya. Ini makanan khas daerah Jawa gitu, tapi beda jenis makanannya. Coba deh, kamu ada handphone satu lagi? Ada. Coba search Brondong. Tulisnya gini, Brondong. Oh nggak sih? Oke, sejak tadi pas Kade ngomong, oke. Beneran nggak sih? Okay. Ini beneran. Soalnya aku disuruh sama fans aku, itu mah Brondong yang manis. Soalnya ini ada yang gurih juga, katanya gitu. Terus aku search Brondong manis, oh, tapi... Iya, oh iya, Terusnya apa? Brondong manis tulisnya? Iya, ada. Bentar. Tulisnya brondong manis gitu. Brondong manis. Kok aku dari tadi ngetiknya typo mulu? Oke, ada. Jangan typo. Iya, tahu. Iya. Itu mana tuh dari, apa sih dari nasi? Aku, Aku mikirnya juga yang kayak gini, tapi aku pikir ada yang dari kacang juga, ya nggak sih? Ah, yang dari kacang. Emang ada. Kamu udah set brondong manis? Iya, udah. Coba lihat. Kepo. Yang keluar apa? Makanan. Iya, makanan. Apa? Kayak gini juga kan? Iya, kayak gitu. Tapi ada yang bilang Jipang. Coba kita search Jipang. 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 Jipang siapanya Jiji? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Mungkin abangnya ini. Abang Jipang. Tapi Jipang iya manis. Juga. Apa sih iya weh? Iya juga ya? Sama. Iya, sama. Lebih mirip Jipang tapi. Iya, lebih mirip Jipang. Daripada brondong manis. Ngadi-ngadi. Berarti benar yang brondong. Tadi aku bilang popcorn kan? Kok popcorn? Nggak tahu dah. Mau tau nggak? Apa? Kamu gak udah search brondong manis nggak? Udah. Coba lihat image-nya. Bentar ya. Brondong manis. Nih. Gue nggak? Kenapa ketawa, Kristi? Coba lihat yang all-nya. All-nya? Iya. Hah?
Iya, lihat yang all-nya kan ada all, image, terus videos. Emang popcorn? Ih, Kak! Rondong manis tuh popcorn. Berondong manis itu ada, nggak tahu sih, soalnya banyak yang bilang popcorn gitu. Popcorn tahu? Iya. Soalnya di sini tuh kalau di O tuh tulisannya gini kan, berondong manis, buka kurung, popcorn, tutup kurung. Hah? Coba aku lihat. Di Jagung. O di resi di receipts recipe. Aku tulisannya jagung dong. Jagung kata-kata. Jagung. Kan di komenannya pada bilang gagal sih, maksudnya gimana Kak? Kadi yang gagal ngeprank. Enggak, aku enggak ada ngeprank. Aku bilangnya ini, apa namanya? Jagung terus Jakarta gitu. Hah? Nih, cara membuat berondong jagung. Ya aku juga. Popcorn. Aku salah ini, berondong manis. Toko, mm-mm. Hah? Berondong manis jagung 200 gram. Oh iya ada. Iya ada. Eh iya weh. Tapi kalau misalnya jagung kan popcorn dong. Iya. Makanya itu jagung Jakarta. Berondong tuh apaan sih emang? Nggak tahu. Katanya makanan. Kak, bener-bener kak. Aku search kan di Google berondong doang terus popcorn. Ya udah emang popcorn. Sumpah, aku pengen melemparkan ini ke kak. Emang mau apa lagi selain popcorn? Ya, coba search ini berondong Jakarta. Siapa tahu ada. Popcorn Jakarta. Iya. Kalau ini berondong Bandung. Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Kak, apa? Aku nge-searchnya, aku nge-search terus jadi orang. Maksudnya? Ih, kamu. Kamu search apa? Kok jadi orang? Kok popcorn berubah jadi orang? Emang tulisnya apa? Berondong atau berondong? Oh, emang beda? Emang kamu tulisnya apa? Emang? Emang kamu tulisnya berondong atau brondong? Oh, brondong. Emang kamu tulisnya apa? Keluarnya orang. Brondong Jakarta kan? Iya. Iya, orang isinya. Hah? Kenapa isinya orang? Emang orang itu makanan? Iya, makanya kayaknya popcornnya berubah. Coba kalau brondong jagung, brondong Bandung. Coba kita search. Eh, ya ampun Kak. Brondong Bali ada enggak? Bali. Brondong apa? Bandung. Iya, Bandung. Orang nih nanti. Katanya itu makanan. Kok kayak orang lagi? Ini aku juga. Oh, enggak ada. Ada tahu makanan? Iya, ada. Brondong khas Bandung. Ada kan, bener kan, ada. Ya, bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Itu kayak popcorn deh. Popcorn diinin gak sih? Dipotong, dijadiin kotak gitu. Dihancurin dulu. Dihancurin terus dibentuk, terus diinin lagi. Iya. Dikotakin. Oh iya. Brondong ada apa lagi tuh dong? Ya, ganteng gak? Ganteng kan tuh. Apa? Oke, hah, apa nih? Enggak, gantengan aku. Gantengan kamu yang nonton. Iya. Keren gak, Kak? Aku udah bisa gombal. Keren kan? Kitty, kamu suka durian gak? Suka dong. Apa sih yang aku gak suka? Iya. Nih, lihat nih.
Ini rasa durian dong. Balik dong, aku sumpah aku nggak tahu. Oh, nih. Oh, tahu. Emang enak. Rasa durian enak sih. Aku makan sih enak. Tapi kalau durian yang kayak gitu tuh, yang kayak diiniin jadi cemilan atau gini, itu emang enak ya aku. Enakan durian yang gak di diapain. Wanginya tuh enak sumpah, wangi durian gitu. Oh, wanginya ya, kayaknya wanginya sampai sini, Kak. Wangi banget. Aku makan ini, nggak tahu ini apa. Oh, aku tahu. Itu kayak yang manis, tahu kan? Kentang, tapi itu yang manisnya. Yeah. Keju ya, keju tapi manis. Ya. Yeah. Iya, yeah, itulah. Enak banget. Membaik tuh wanginya sampai sini, tahu? Aku bisa iya. Mencium bau durian. Isinya dikit. Oh iya sih, emang kayak gitu. Dikit guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doang. Emang iya? Wow, ada yang gede kan? Iya. Tapi gak tahu deh kalau yang durian ada yang gede atau enggak. Kenapa nih? Kenapa emang? Durian itu bukannya banyak. Rasa coklat ya? Hmm? Ada yang komen gitu. Ada komen apa? Itu emang rasanya coklat ya? Hmm? Ada yang nanya masa crispy lebih suka brondong atau crispy lebih suka brondong apa durian? Durian lah. Durian lah. Durian kan itu. Durian lah. Brondong Jakarta ada makanannya gak sih? Itu tadi yang kamu search brondong Jakarta itu makanan. Atau aku search brondong Jakarta tuh isinya orang. Itu orang makanan apa sih sebenarnya? Brondong Bandung juga kamu keluarnya orang. Tapi ada makanannya. Tapi sedikit kan, kayak lebih banyak orang gitu ya? Enggak kok. Aku mau coba kalau brondong Bali apa? Oh ya, kita coba ya, brondong Bali. Emang brondong tuh ini apa sih guys? Popcorn. Brondong Bali. Makanan. Brondong tuh maksudnya gerondong. Kan rambut gerondong. Gondrong itu gondrong. Oh iya gondrong. Bener-bener. Gondrong. Kok iya ya? Malahan ada yang pakai kacamata lagi di aku. Oh, ada yang komen brondong itu cowok muda. Hah? Tapi pas aku search makanan, gimana sih guys? Nggak, ih, tadi aku search di Google popcorn. Iya. Kamu di prank Chris gitu katanya. Di prank mulu. Kasian KDI disalahkan. Tapi iya, aku tuh kalau gini-gini kenapa sih aku mulu gitu yang disalahin. Ini nih suka play victim kayak begini nih gitu. Coba cek KBBI. Tapi masalahnya pas aku search di Google, iya popcorn. Iya kan? Sama, aku juga popcorn. Tapi memang ada orang yang orang gitu. Baru tahu. Trust issue mah kalau ketemu KDI ya guys kayaknya deh. Apa? Trust issue. Bener-bener. Ini juga ada yang bilang nih, akhlak dia berceceran. Aku tuh kadang suka bingung kenapa gitu. Padahal nih, Kitty, aku tuh kagak ngapa-ngapain. Tapi aku tuh bisa kayak... Enggak, menurut aku ya, Kak. Ya? Kayaknya akhlaknya KD tuh kayak ketinggalan di teater gitu. Kayaknya kesapu. Ya. Aku kesapu sama Kak Rudy. Makanya itu dia tuh. Kocak. Ganti topik yuk, bahas Mail aja. Kamu nanti takut lagi gak sih? Kamu tahu jajanan ini gak? Tahu. Zaman dahulu banget kan ini? Mm. Kamu suka ginian gak dulu?
Enggak. Karena aku udah gede. Kamu emang kecil. Dasar bocil. Kakak nonton AOT gak sih? AOT itu apa? Attack on Titan. Enggak, cece aku yang nonton. Ya, padahal aku mau ceritain tentang Si Mail. Ya udah coba ceritain, justru karena aku nggak nonton, kamu tuh ceritain. Jadi ceritanya gimana? Coba dari awal. Jadi Si Mail tuh sebenarnya idol juga. Idol. Terus? Terus ada fansnya tuh Levi. Oh, Levi. Iya, Levi aku tahu tuh, pernah lihat mukanya. Nah, terus tuh kemarin dulu. Nah, terus si Levi-nya itu tuh ngefans banget sama Mail. Kok kenapa ini ada nama Jepang terus ada nama ini Mail. Kenalan di berdua. Mail itu Mail yang temennya Upin Ipin. Jadi pas Mail udah gede dia jadi idol. Tahu enggak kenapa? Kenapa? Ya? Karena si Levi itu ngefans gara-gara rambut mereka tuh sama. Emang rambutnya gimana? Kan Mail belah tengah. Levi juga belah tengah kan? Iya. Oh. Terus kayak si Levi itu kayak suka koleksi foto packnya Mail gitu. Terus kalau setiap kali handshake juga dia datang. Ada kayak to shoot gitu juga sama. Oh, Mail itu idol 48 group juga. Iya, jadi kayak makanya kita kayak si Mail tuh lagi ambisius banget mau jadi center. Mantap. Kalau menurut kakak ini kebun rambutan. Oh iya. Bener. Iya kan, bener kan? Si Mail cocoknya tim apa? Masih akademi ini mah. Si Mail masih akademi. Ya dia masih akademi sih, masih kecil soalnya. Karena masih baru kan? Masih baru. Mail for fan basu. Ayo nge-vote Mail. Ayo vote Mail. Mail triple team. Tau gak sih kemarin aku ketawa sampai tak ketulit ya? Banget ini perkara Mail doang. Terus Mail ini udah ini belum? Udah pernah dirayain belum? Ulang tahunnya di teater. Dia ada teater juga gak? Masih belum tahu sih, soalnya kan masih baru. Kalau belum dirayain berarti kalau masih baru loh. Iya. Ya, Mail ulang tahunnya kapan ya? Coba search Google. Dia baru umur 5. Enggak, bentar, ini out of topic. Tapi dia yang asli baru umur 5. Wow. Oke, sekarang kan udah gede nih ya, udah jadi idol. Pengisi suara Mail. Siapa tuh? Ini aku lagi search. Mail. JKT48. Ismail bin Mail. Mail.JKT48. Mail 48 ya. Mail, oh Mail ini. Kak Rosa. Hero. Coba fotonya. Ini ada foto-foto orang yang ingin suara. Ismail bin Levi. Levi. Mereka menikah. Kan kalau pakai marga itu kan jadi menikah. Itu kayaknya haluannya Levi deh. Soalnya kan Levi kan fansnya kan. Ya mungkin haluan. Tapi kan Ma Levi kan sama-sama cowok. Hah? Levi cowok kan? Iya. Mail juga cowok kan? Oh iya. Nih ya kan? Iya. Oke, mikirnya Mail kan ini ke 48 group terus kayak. Jadi kayak dia tuh cewek gitu ya berubah. Bini itu bapak maksudnya. Hah? Mereka bersaudara. Oh. Kalau yang komen katanya
Levi saudaranya Mail, tapi mungkin kayak idol juga. Mail siapa yang lahirin? Nggak tahu deh. Hah? Masa kamu nggak tahu? Orang tuanya Mail siapa ya? Yang jual ayam tuh siapa sih? Bude. Itu yang ini. Yang apa namanya? yang temennya Upin. Siapa sih yang jual ini? Meme. Yang jual ayam yang 2 ringgit itu iya Mail kan? Iya Mail. Oh Iya, iya, main. jadi Mail tuh awalnya kayak cuman Jual ayam. iya, terus Oh, ini kayak backgroundnya gitu awalnya penjual ya. ayam jadi idol JKT48 gitu. Keren gak sih? Mail for fanbase tuh ayo. Semuanya kita kumpulin dana untuk si Mail. Mail Pride Azik yang jual ayam siapa? Random ya ini, random banget. Karena kita ingin lebih akrab ya dengan Mail. Kamu tadi video call? Udah, tadi. Dari jam? 12. Oh, dari siang. Mm-mm. Sampai jam? Jadi jam berapa ya? Jam 4:30, jam 4-an gitu. Lama banget. KD, showroom dari jam 2 ya? Keren sih. Tapi kan aku caranya seru-seruan doang. Tadi kadang yang nonton film juga kan. Itu nonton apaan sih? Horor? Nonton film horor. Tapi biasa aja filmnya. Tapi film Indo? Iya. Oh iya. Aku baca apa? Aku nonton pas kakak mau nge-review. Iya. 5/10. Aku sampai hafal. Apa? 5/10. Terus katanya, iya benar. Untuk mengisi kekosongan boleh lah gitu. Benar-benar. Emang keren lah, Krisi. Krisi di belakang lukisannya miring. Emang iya? Kamu sendiri yang lukis? Enggak. Kok ada tanda tangan kamu? Emang iya? Enggak ada. Itu? Capek nengok belakang, Kak. Jadi enggak usah nengok. Itu miring loh. Yang pasang di situ siapa? Ya, jadi enggak apa-apa. No problem. Emang enggak masalah sih. Mail kalau jadi idol fan service-nya enggak ngotak pasti. Kayak gimana tuh? Gimana tuh? Ya kali Chris yang gambar, ya aku gak bisa gambar tau. Emang iya kamu gak bisa gambar? Gak bisa. Terus? Yang gambar lukisan belakang? Orang. Gak kenal kayaknya sih bapaknya Mail. Lihat coba. Ya ampun. Halo tante. Nama kamu titip salam buat mama kamu. Hah? Titip salam buat mama kamu. Oh iya. Oke, titip tadi salam. Tadi ada mama kan? Di sini. Iya tadi. Hah? Hai deh. Hah? Apa sih? Apa sih? Aku sendirian di kamar. Aku sendirian di kamar. Tadi. Tadi kapan? Barusan aku kerja aku hai tante gitu. Enggak. 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 Kenapa? Enggak. Apa? Kali siapa? Aku? Enggak. Tadi ada suara. Itu dia ya? Gitu. Ya mungkin ada di kepala KD.
Enggak, saya tidak percaya. Tipu daya ya. Lihat jaket. Gambar apaan? Kaneki. Hmm? Jadi ini tuh orangnya itu jual jualan kopi di kafe. Nih, orang ini. Kenapa? Jadi dia tuh kayak jualan kopi gitu di kafe. Si aku nggak bisa dengar. Emang iya? Halo? Eh, Kade, beneran gak sih? Kade? Eh, Kristi. beneran? Iya? Eh, beneran gak sih, guys? Ya, aku nonton loh. Eh, gak sih? Kade? Ya, padahal aku mau ngarang cerita, guys. Ya, aku mau ngarang Kristi cerita. nggak bisa dengar. Hah? Eh, beneran tau, guys. Kade nge-chat aku. Error lagi kah? Seriusan gak sih, Kak? Eh, beneran gak sih? Error ya Oke, sih. udah trust issue gitu sama Kak De. Error lagi gak sih? Bisa Beneran. ter aku gak guys? Error gak? Bisa, bisa kan? Bisa kan? Coba aku nonton showroomnya KD. Guys. Aku nonton showroomnya KD. Wait. Beneran gak sih? Ini aku doang atau gimana sih? Tapi suaranya tuh kayak gresek-gresek gitu loh, guys. Apa ya Mungkin. suara aku yang gresek-gresek? Halo. Emang iya guys. Tapi kadenya coba-coba. Lag-lag. Nge-lag. Nge-lag kah? Tapi ada suara tapi kayak gresek-gresek gitu loh sekarang. Kadang Kade. kayak gelap. No, no, no. Kade. Kenapa gelap? Itu kenapa gelap? Hah? Eh, KD. Beneran gak sih? Tapi di showroomnya KD masih ini. Nolek. Lah, kok Apa jadi sih? dua? Beneran? Eh, tapi serius loh, Kristi. Ini bocah bisa denger gue kagak sih? Bisa, bisa. Bisa. Bentar deh, gue chat dulu nih anak. Coba, coba. Kok Kristi kagak ada? Iya kan? Ini nih. Ini Kristi nih. Tangkat ya, guys. Halo? 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 Kenapa gini sih? Halo? Apa nih? Halo? Enggak, Kade bohong sih. Kade bohong sih. Enggak sih. Kade bohong sih. Serius gak Kade sih guys? Bohong sih, bohong sih. Eh, serius gak Nih, sih? tuh, di komenannya pada bilang tuh. Bohong sih. Dia dia ingat. Kristi! Nge-like banget ini. Gara-gara.
IKD melek banget gak sih guys? Tadi kayak ngelek. Ini pasti gara-gara gue ngeprank kapten. Guys, aku masa nggak aku baru nyadar cemilan aku udah habis. Tadi kade ngelek banget. Kadenya diem guys. Ya gimana nih? Wah, kenapa nih? Kristi! Parah sih guys, sumpah kayak kadenya lag banget. Eh, gimana dong ini? Kita leave aja ya, kita end. Ya kan, nah, lag ya? Di sini gimana ya? Kok parah? Kok jadi gini? Kadenya jadi nge-lag banget gak sih? Kan sumpah guys, gua aja kagak bisa dengar suara Kristi. Kok Kade diem aja sih, ini bener gak sih? Kade kayak diem aja gitu. Di layar aku kayak Kade gak ngapa-ngapain guys. Yaudah aku bacain podium kali ya. Guys. Tuh kan, ih kalian di kalian juga kan KD-nya kayak nge-lag gitu. Aku chat KD deh. Aku udah chat, katanya nge-lag. Kristi bilang, dia katanya nggak bisa ngeliat aku. Maksudnya apa sih, guys? Guys, Kristi bilang dia nggak bisa ngeliat aku. Kocak banget sih KD-nya. Kristi! KD kocak banget nge-lag kayak gitu. Hah, maksudnya apa sih? Tuh aku udah bilangin guys ke KD, katanya KD nge-freeze. Tapi katanya suara aku ini. Apa sih maksudnya? Suaranya tuh kayak... Bentar. Aku ngomong deh KD gimana ya ini ya? Aku chat itu. Di mana nih? Kocak banget sih KD freeze-nya sampai kayak gitu lagi, posenya kayak gitu jelek banget. Aduh, KD. Lah. Kristi. KD. Kok Kristi nengok ke belakang? Kristi. Baca podium aja. Sumpah ini KD tau gak sih guys, gerak-geraknya kayak nge-lag banget. Apa anda ini orang? Kocak gitu. Deh gak pegel gitu terus. Iya tuh KD, ih sumpah kocak banget. Komenannya kocak banget. Padahal KD, IKD banyak. Aku mau ngechat dari tadi bilangnya ini mulu, nge-lag mulu. Aku tetap gak bisa baca suara Kristi loh. Aku kayak pengen baca podium aja deh. Sumpah. Aku... Yuk.
Aku baca podiumnya deh, aku nggak bisa denger Kristi jujur. Yang pertama ada Kak Alvin Chandra, thank you Kak Alvin Chandra. Yang kedua ada Kak Bakwan Kawi, thank you Kak Bakwan, thank you Kak Petir juga. Lalu ada Kak Ari, thank you Kak Ari. Woi Kristi, no, gerak-gerak ngelek-ngelek dia. No, dia mulai ada. Lalu thank you Kak Kodok Suci, thank you Kak XXS Kai Woni, thank you Kak RKZ. Gak, aku baca podium. Thank you juga Kak Mayong. Thank you Kak Prahara Saputra. Kade ngelek-ngelek. Thank you Kak Fika Reza. Thank you Kak Iya Sayang deh. Gibain Kak Fitra. Thank you Kak Arji. Itu gibain aja Kade. Thank you Kak Arji. Parah banget. Mikir sih, diem aja begitu terus ya. Thank you Kak Eko Vandar. Thank you Kak Arji. Yaudah, aku bacain podium kali ya. Lalu thank you Kak Amrul. Oh my God, ganti guys. Nonton dari awal. Oh, ini ya dari yang ke-13 ya. Dari Kak Kevinnya Kristi, halo Kak Kevinnya aku. Abis ada Kak Nick26, halo Kak Nick. Abis ada Kak Egae16, halo Kak Egae. Abis ada Kak Wisnu, selalu sangat banget Kak Wisnu. Abis ada Kak Adi, cuma halo Kak Adi. Abis ada Kak Ferdi Pratama, hai Kak Ferdi. Abis Kak Ferdi ada Kak Aziz, hai Kak Aziz. Abis ada Kak Adi Choco Purple, yeay, halo Kak Adi. Abis ada Kak Dialekta Kiksara, halo Kak. Ini kayak cuma. Abis ada Kak Aibi Dharma Susila, halo Kak. Abis itu Yuki-sang, hai Yuki-sang. Arigato gozaimasu. Abis ada Kak Orange Juice, jus jeruk, mantap. Abis ada Kak, di nomor satu ada Kak Alvin, halo Kak Alvin. Ih mantap banget sih Kak Alvin. Keren-keren, makasih ya Kak. Ih keren banget dah. Ini bener-bener kadang masih nge-lag, aku kayak kesel gitu, bentar. Aku chat lagi. Kak. Aku chat dulu ya kadangnya ya. Katanya beneran weh, bukan nge-prank guys. Ini nian aku apa ya wifi-nya? Kameranya kayak buram gitu terus kayak kotak-kotak gitu nggak sih? Iya kan kalian juga kan? Iya nggak sih? Iya mending kita gibain aja nggak sih? Kayak iya pun kade itu orangnya masa dia kayak makan gitu guys tadi. Terus pas aku nonton showroomnya dia kayak ngomong gitu, ih parah sih. Iti mau di gimana ya guys ini? Kita live sendiri kali ya? Bentar ya guys. Lanjut gibain aja gimana nih? Uang itu.
Bentar aku chat. Tadi dari tadi nggak baca chat aku, guys. Tapi suaranya. Ada apa juga sih, kan? Bentar ya, guys. Aku cek tadi. Nah, Rusti, guys, aku biarin aja ngeprank dia. Emang kade. Hah? Nggak apa-apa. Kata mama dia kasih mama kode. Enggak. Kristi, guys, Kristi gelap gitu deh. Gua post Kristi mood banget. Kristi, nah ini baru kedengaran suaranya. Kristi, Kristi, emang kamu panggil aku, guys? Oh, mau dimakan. Si, kamu mau makan nggak? Makan apa? Nah, padahal suara aku udah aku fullin. Bener-bener, Kak Ade ini nggak habis-habis. Bubar, bubar. Gimana sih? Udah lah. Udah lah. Iya, udah lah. Udah lah. Kasian banget yang nonton udah pada pusing, yang nonton udah pada stres. Maaf ya guys. Maaf ya. Maaf ya guys. Maaf ya. Mereka semua kayak udah pada nyerah-nyerah gitu. Jadi ada yang kayak, akan kubalas kau dia, Angelia Somsul. Capek, aku capek. Showroom diri. Gimana guys, pasti kalian
capek melihat kita yang tidak jelas sana sini. Maaf ya. Maaf ya, Kristi ngomong maaf ya. Kristi gimana? Viewers kamu gimana, aman? Apanya? Ini makin barbar ya. Apanya, Kak? Viewers kamu aman gak? Marah-marah nih. Pada mau pergi. Apa ya, guys? Kembali pada di atas kiri, guys, ya. Ya, jangan gitu. Emang kita begini. Aku tuh, kalau misalnya sama Kristi digabungin, pasti tuh datangnya tuh gak jelas gitu loh. Kayak sama-sama gak jelas gitu. Iya, ih, kocak banget. Ya. Tapi lucu bagi kita. Ini Kak, ini kadang misalkan kalau misalnya kita kayak bercanda aja, kayak yang lain kayak ngelihat kayak apa sih, kagak ada yang lucu nih, anak berdua bisa ketawa gitu. Iya, tapi tadi kocak banget emang. Kan? Kombinannya baru bubar. Taunya ntar kita gitu prank. Ntar kita di prank balik. Emang kayak gitu. Bentar. Kocak. Gimana selamat malam. Kok habis ngapain emang? Kok habis ngecek ini ya? Ih, tadi padahal pas Kade ngeprank pertama aku percaya tahu. Bener-bener. Eh, Giti. Nah. Cika lagi live. Oh iya. Gimana kalau misalnya kita prank, Azik? Gimana pranknya gimana? Prank apa ya? Aku hari ini di terlalu pengen ambil sesuatu deh. Prank kali ya? Taruh deh. Baterai aku tuh udah pengen abis gitu. Emang nggak? Kalau kata maaf kalau akhlak berceceran. Aku mau sambil dicas. Emang nggak like, guys? Ini dia. Jangan-jangan kita di prank juga, Kak. Di prank sama? Sama viewers. Di prank balik. Ini bener sehari penuh prank, kata kita. Like, semangat. Kayaknya viewers kita nge-prank kita deh. Mereka kayak pura-pura like-like gitu loh. Kok bisa kompak sih? Iya sih, kok kalian kompak sih ngeprank-nya? Kok kalian kompak? Beneran nge-lag gak sih? Beneran lag, ini lag ya? Iya. Iya, nge-lag. Nge-lag kah kita? Beneran nge-lag dong! Beneran dibikin nge-lag. Nge-lag lagi, nge-lag. Suaranya gak ada, woy. Kok hitam kah? Bener-bener. Iya, malah ngelag. Tapi suaranya Kade gak ada, guys. Kok Kade bisa nge-mute gitu sih, kok? Bisa gitu, keren banget. Kade ajarin aku mute. Beneran gak sih? Kade. Kade. Dia ngomong apa, guys? Hah? Kade, beneran gak sih? Kade, sumpah Kade, beneran gak ada suaranya. Beneran? Iya, gak... Kok bisa sih mic-nya dimatiin? Keren banget. Caranya gimana tuh? Bisa ya, aku baru tahu bisa kayak gitu. Bener-bener Kade minus akhlak. Udah kayak Zoom. Sumpah dia, apakah aku harus ngedubbing suaranya Kade?
Ya guys, jadi ini makanan kesukaan aku. Ya, aku beli ini tuh di Amerika. Terus harganya mahal banget, guys. Ya, nih lihat deh makanannya. Aku review ya, guys. Nih lihat ini pisang. Yeay, pisang goreng. Eh, pisang goreng. Apa itu? Ya, ini namanya pisang goreng. Ya, ini rasanya manis banget tapi pedes. Iya, iya, pedes banget guys, mulutnya kayak ngerep ya kawan-kawan. Iya, enak banget guys, enak, enak banget, parah. Ini aku belinya, enak banget, enak banget. Ini aku belinya di Amerika. Terus kayak aku ke situ tuh naiknya kereta, jadi butuh perjuangan banget buat beli ini. Aku seneng bangetnya, aku bisa makan ini nih rasanya. Ya, aku seneng banget. Ini rasanya rasanya enak banget. Terus harganya mahal banget guys, parah nih. Nih aku gigit lagi ya, aku gigit lagi ya. Oke, gigit lagi. Oke. enak banget. Enak banget guys, aku sampai pusing. Oh my god. Parah. Iya, sampai pusing. Oh my god. Enak banget, guys. Parah sih. Nanti aku, ya ini parah banget. Ini aku rencananya sih mau kasih ke Christy satu box gitu besok pas di K3 kan tim show 1, tim T show 2. Jadi nanti aku mau kasih Christy sedus gitu karena Christy sangat spesial buat aku ya. Iya, terus aku sayang banget sama Christy gitu, kayak oh my god, aku sayang banget sama Christy sampai aku mau kasih semua makanan yang ada di rumah aku kasih ke dia. Iya guys, aku sayang banget sama Christy. Kalian harus tahu, kayak oh my god, aku bisa kasih semua barang yang aku punya buat Christy semahal apa itu. Wow. Ya. Yeay, udah balik. Otw. Tadi emang Kitty pinter. Iya. Lih, izin mau pindah. Nah, kan nyerah dia. Suaranya gak ada. Nepe ibu laga di sini. Ada sih. Kristi, apa? Lagi ngapain? Tadi aku lagi ngedubbing suara orang namanya Kade. Jadi kayak dia tuh sayang banget sama aku ternyata, Kak. Namanya Kade. Kristi udah makan malam belum? Udah. Makan apa tadi? Makan nasi. Ada suaranya gak sih? Ada kan? Men. Kok ini? Komenannya. Eh, bener-bener dah. Kristi suaranya hilang. Enggak weh. Enggak. No. Apalagi nih orang. Nakan. Ya guys, jadi aku hari ini lagi pusing. Ya. Aku sayang Kristi banget. Iya, tuh iya guys. Tuh iya. Sayang banget sama aku, gitu katanya.
Cinta Fitri, maksudnya itu sinetron bukan sih? Iya, sinetron. GWS kalian. Ngedabing apa lagi nih, guys? Apa lagi nih? Coba. Apa anda? Oh ya guys, jadi mulut aku lagi nggak bisa dibuka, ini lagi pegel banget karena aku makan mulu. Maksudnya tadi kan banyak makan cemilan ya guys. Jadi pas nonton juga jadi kayak pegel gitu rahangnya. Ini aku lagi pose cantik. Iya, aku lagi pose cantik. Diem-diem aja, diem-diem baik. Kasiannya padahal masih muda. Ngelek aja lucu tuh. Apa? ngapain dah? Lagi sakit gigi tuh kan, lagi sakit gigi. Lagi sakit gigi, gak bisa ngapa-ngapa. Kadi ngapain sih jujur dah? Bolak-balik dah, muter-muter. Senyum lagi, senyum cantik. Kok lag? Emang iya? Yang lag KD kan? KD apa tidak capek gitu ya? Iya guys, dia ngangguk-ngangguk. Abis makan magic mushroom kayaknya. Magic mushroom. Kocok, kocik. Ngapain dah? Belum belum kelar. Kade. Hey. Ini masih berlanjut, nggak tahu. Skio satu kade nggak jelas. Ada yang kau ingin. Emang tahu? Tahu? Aku tahu magic mushroom. Cantik banget kita nggak pakai poni, makasih. Makasih. Yang bener tau magic mushroom. Aku tau magic mushroom. Itu tuh kalau dimakan bisa bisa itu. Bisa itu. Apa tuh namanya? Bisa tidak sadar. Bukan tidak sadar sih, kayak apa namanya? Kristi. Halo. Iya kayak gitu ya, bisa halu. Kristi. Iya. Dia aku tuh nge-lag tau sebenarnya dari tadi. Bohong. Enggak, iya beneran aku enggak aku dengar suara kamu tuh kecil banget. Emang iya? Tapi iya, kalau misalkan kamu mau dengar suara aku di sono juga, aku nggak bisa dengar suara kamu di sini. Suara kamu kecil banget. Ada kok. Bener-bener nggak kedengeran. Ada. Tapi kalau misalkan suara kamu yang gede kedengeran di aku, nah suara aku hilang di sono kan? Enggak kok, ada suara tadi di sini. Ada, seriusan?
Ada. Oh, seriusan? Uh-uh. Oh, oke. Tapi aku nggak bisa dengar suara kamu di sini. Suara kamu kecil banget. Emang iya? Iya. Kamu nggak percaya? Terus muka aku tuh kayak sini video call ya? Coba. Gimana sih? Coba. Nih kan? Ih, kok gitu? Ya kan? Gak ada suara kamu juga. Hah? Gak ada suara kamu juga. Azab sih. Azab ngeprank. Emang iya? Guys, cek SRGB. Oh, oke, kita cek. Eh, beneran tau, tapi guys, tadi KD ngetelepon aku. Kayak beneran enggak ini gitu. Emang iya? Tapi aku aman gak sih situ? Coba aku cek. Aku juga cek deh. Emang iya guys? Ini gara-gara KD kebanyakan ngeprank tuh aku jadi bingung ini beneran atau kagak. Emang iya? Tapi aku aman gak sih situ? Coba aku cek. Enggak. Sebenarnya aman sih. Emang iya guys? Nih lihat deh. Ini gara-gara KD kebanyakan ngeprank tuh aku jadi bingung ini beneran atau kagak. Emang iya? Tapi aku aman gak sih situ? Coba aku cek. Aman sih, aku aman. Sebenernya aman sih. Iya, emang aman. Nih lihat deh. Aman kok, dulunya. Apa kita ngomongin aman lewat sih, masalahnya cuma aku gak bisa dengar suara kamu sama aku gak bisa ngeliat muka kamu doang, Kristi. Tapi karena aku punya dua handphone, dua device yang bisa aku gunakan, jadi ya udah. Aku juga sebenarnya gak bisa ngeliatin. Tapi aku gak bisa dengar suara kamu. Mana nih Kak Gibi, guys? Ini kan guys gara-gara kebanyakan ngeprank nih guys. jadi kena karma jujur. Malah jadi beneran kan. Tadi kan apa pura-pura enggak dengar suaraku kan. Lah ini jadi beneran. Kotak banget kan deh. Ini yang model kayak waktu ini loh. Kak Amel. Tuh kan. Mana nih? Tapi dia kayak mau ketawa gitu dah. Coba lihat di aku. Ada kok. Mana nih? Tapi dia kayak mau ketawa gitu dah. Tuh. Kalau di aku juga aman. Coba tidak lihat di aku. Ada coba. Kok. Jangan mencurigakan, Kade. Kak, kita ngomongnya di sini aja dah. Kenapa? Kita ngomongnya di sini aja ya udah. Iya, udah kita ngomongnya di sini aja. Halo. Iya, udah kita ngomongnya di sini aja. Iya, kita ya. Ngomongnya di sini aja. Iya. Apa kabar, Kak De? Baik dong, Kristi. Oh. Terharu aku akhirnya bisa. Tapi Kristi suaranya kecilin dong yang di handphone kamu. Iya nggak kedengaran kok. Aku jadinya dengar suara Kade itu dari showroom. Kade lagi dengerin apa sih? Enggak dari handphone aku. Enggak. Iya. Yeah. Soalnya kalau misalkan yang suara yang dari showroom itu gede banget. Aku juga bingung, guys. Suaranya double gitu. Emang ya. Itu ada suara apaan sih TV? Enggak ada suara apa-apa. Dede Pino. Suara showroom ya? Aku juga bingung, guys. Pada bingung, kita juga bingung sebenarnya. Gak sih, kayaknya aku nih yang bingung. Iya, kayaknya suara showroom deh, Kristi.
ini yang dari handphone kamu kayak iya. Hah? Tapi handphone aku buat telepon kade. Coba-coba aku iniin ulang showroom aku ya, kayak showroom di Devis ini error. Maksudnya apa deh? Handphone aku buat telepon kade. Kalian bingung, aku juga bingung. Bingung aku guys. Ini apa sih? Sama aku juga bingung guys. Nah. Enggak kedengeran. Sumpah enggak kedengeran, Kak, beneran. Itu kan beneran. Dia beneran. Kayaknya yang pertama tuh beneran enggak. Kristi. Nah, ini baru kebangun. Gimana kalau misalkan kita ulang aja? Kenapa? Coba bentar. Kayaknya handphone aku deh tidak ya, jelas. Tapi guys, tadi beneran tau pas video call tuh Kade kayak tunjukin gitu kan kayak emang bener. Tapi nggak tahu sih. Sumpah guys, ini beneran aku nggak bisa dengar suara Kristi. Guys, Kade kena corona. Nih ya, aku foto ini, aku kirim ya di Twitter. Karena yang pertama ininya ngeprank tuh Kade guys. Terus sekarang Kade kena karma. Tadi kayak beneran ini gitu. Ini nggak tahu ya topik SR hari ini kayak lagi kotak banget ya, random banget. Bukan aku guys. Kocak banget sih. Iya. Kayak bener deh. Ini aku share di Twitter, kalian harus lihat. Kejita. Iya guys, aku udah tahu dia tuh ya, besok ada QD. Adenya kan lagi nge-lag ya, aku mau pamer. Terima azab Azik. Ini jaket kan ini. Sudahlah. Ya, sudahlah. Kelihatan gak ya nanti handphone yang enggak kok ya. Kelihatan, kita stikerin aja. Nih ya, aku tuh error gini nih. Coba. Kita lihat ya, kita buktikan. Lihat. Ya, kita lihat ya. Aku nge Kristi. Kristi. Kris. Nih, udah aku udah nge-tweet. Day prank 3. Oh my god. Guys, pengen prank lagi nih. Ya aku udah aku pengen beli ice cream. Halo Kade, ini benar-benar azab. Akademi jangan lupa, kalian emang kagak ada capek-capeknya, heran azab prank bertubi-tubi bung. Guys benar guys, lihat Twitternya. Kita lihat. Bener-bener loh. Ya, kocak banget. Di Twitter, guys. Gak tahu deh ini Kade beneran enggak sih? Kok beneran? Emang beneran, itu modelnya yang kayak ini loh. Yang kayak waktu sama Kak Amel. Tapi suaranya kedengeran. Apa karena handphonenya ada dari jam 1 ya? Kagak ngerti deh. Suaranya kedengeran gak sih? Kena azab showroom ini mah katanya. Batu. Azab prank kesannya loh beneran. Kok beneran? Karma is real. Bener kan? Kalian malah menyalahkan orang yang salah. Asik. This real guys. Tinggal mandi. Karma atau azab nih guys yang bener guys? Ini. Kan kisah nyata karena sama azab tuh beda.
Ji, gimana nih? Aku dari tadi tuh sebenarnya udah bolak-balik nge-lag gitu supaya ngebenerin ini. Tapi ternyata enggak bisa-bisa. Azab sama nge-lag itu beda kan, guys. Karena aku nge-prank. Oh, sama aja tapi ya doang yang bisa ya udah. Kayaknya beneran deh. Beda ya, iya. Kocak. Tapi SR-nya berhenti. Oh, emang ya? Oh my God. Beneran berhenti. Sekarang aku percaya. Langsung pada ini ya, langsung pada percaya. Tapi kayaknya emang beneran deh. Beneran error nggak sih? Kocak banget sih emang kadem. Bahkan aku bisa ini guys, aku bisa nge-invite dia lagi. Bahkan aku bisa nge-invite kan kalau misalnya ini. Iya, ya, tadi ini aku bahkan bisa nge-invite KD lagi. Tapi aku gitu tau guys, kalau di device aku yang ini tuh kalau showroom collab akunya nggak bisa dilihat itu, jadi ini sekarang aja aku nggak bisa ngelihat aku, tapi di kalian tuh kayak bisa-bisa aja. Dan tau gak sih guys, KD minta aku invite, dia katanya dia ngechat aku katanya Citi invite lagi dong beneran tahu gitu. Lucu, kasihan kena aja bener, kasihan tapi beneran dia. Jangan demi gue, tapi kasihan dia udah dapet karma. Jaketnya keren. Ih, makasih. Kasihan, guys. Sering ngeprank idola ini di prank balik di showroom. Coba. Kade minta invite. Iya, aku sudah invite. Mungkin error. Tapi beneran guys, tadi kocak banget dah. Emang kena karma. Jaketnya Kaneki ternyata kirain dengan rompa. Iya, ini jaket Kaneki. Iya, yeah, jadi tadi aku tuh kalau setiap kali collaboration gini ya, kayak aku tuh gak bisa ngeliat aku tau. Kayak, tapi di kaliannya bisa-bisa aja. Terus aku juga bisa ngeliat orang yang kolab sama aku gitu, tapi aku nggak bisa ngeliat akunya. Emang kayak gitu kali ya. Jaket wibu psikolog. Oh, oh psikolog apa sih maksudnya, si ini si psikopat weh apa deh? Kocak. Aku nonton, tapi aku nonton. Punten.
punten. Halo Kristi. Udah kan? Jadi tadi tuh beneran nge-lag. Sekarang udah bisa. Kristinya yang error. Hah? Kristi, kamu hilang katanya di sini. Tapi aku ngelihat kamu kok. Aku ngelihat kamu, Kristi. Iya, aku ngeliat kamu, tapi viewers aku nggak bisa ngeliat kamu. Dengar. Di viewers kamu, hilang nggak? Iya, Kristi kamu hilang. Di viewers kamu hilang gak? Ih, pusing gue dah. Nih Kristi lihat deh. Iya, Kristi kamu hilang. Di viewers kamu hilang. Ih, pusing gue dah. Nih Kristi lihat deh. Aku dengar kok, aku bisa dengar suara kamu, tapi di showroom nggak bisa dengar suara. Iya, tapi mereka bisa ngeliat aku. Aduh, ini gimana ceritanya dah? Aku juga nggak. Kenapa ya? Hah? Bentar, bentar. Cara nginvite-nya gimana, Sir Kristi? Iya. Kristi, Kristi. Oke, bentar. Kamu Y-nya itu di belakang ya? Bentar ya. Kris. Kagak ada kok nama Kristi. Iya pakai C. CHRISTY. Search. Gak ada. Mau endin dulu dua-duanya. Iya, makanya. Jadi gimana nih? Atau aku aja yang live? Biar kamu bisa. Kamu. Ya, mau gimana lagi? Kamunya nggak kelihatan. Coba aku aja yang ulang ya. Nanti kamu invite lagi ya. Iya. Pasti kulang lagi. Waktu itu aku juga pernah sama Kak Amel. Akhirnya kita kayak gimana ya guys waktu kemarin? Kita akhirnya gimana itu?
istirahatin dulu, kasihan ya juga sih. Nggak tahu, aku lupa. Oh, ujung-ujungnya katanya di N22-nya. Aku aja deh yang N, gimana? Viewers aku santuy kok. Asik, padahal viewersnya tuh sama. Aku aja yang N, gak apa-apa kan guys? Iya. Nggak prank teman-temanku. Sering prank idola ini di prank oleh showroom. Guys, aku lanjut besok aja, Nona. Gak usah, aku aja yang end. Kamu lanjut sama viewers kamu. Iya, aku endin diri aku. Widi. Iya, nanti aku mau baca podium sama aku pengen kirim message ke mereka semua kayaknya. Iya. Iya, udah selesai. Kamu sendiri aja, nggak apa-apa. Lucu banget sih anak bocah. Iya, aku nggak apa-apa. Ini viewers aku juga pada kagak apa-apa. Iya. Iya, aku bacain ya. Sebenarnya sayang sama podium aku yang pertama juga nggak enak. Nanti kirim ke mereka masing-masing. Iya, ini karena error. Emang menyebalkan, Azik. Emang viewers gue yang paling mantep udah. Wih, itu. Enggak. Iya, aku tuh biasanya buka aku yang diwaro sama viewers aku gitu loh, Kristi. Oh. Gitu. Jadi gitu. Jadi nanti aku yang kasih ini tower malahan, aku yang kasih gift ke mereka. Iya, tahu, aku nontonin mereka gitu. Kamu belum pernah kan nontonin mereka? No kan, Krisi, semua pada nyariin kamu, aku en aja ya. Pada nyariin kamu itu. Kamu, iya kagak apa-apa. Aku bacain. Akunya gak enak sama viewers kamu. Semuanya terima kasih banyak yang udah nonton aku dari siang, dari jam 2 tadi, yang masih ada di sini sampai sekarang juga. Terima kasih banyak guys untuk keseruannya. Jelas terus kalian juga ya nyuruh-nyuruh aku ngeprank ya. Ya, kita kerjasama yang baik sih sebenarnya hari ini. Walaupun pranknya aku yang kena ya, besok ya kalian tunggu aja ya. Memang seperti ini, Azik. Thank you semuanya yang udah nonton, yang udah kasih gift, yang kasih keseruannya juga. Yang waktunya mau dihabiskan dengan hal-hal tidak jelas seperti ini. Makasih untuk Kak Mayong, nomor 1. Thank you juga nomor 2 Kak Kucingnya deh. Thank you juga Kak Ari. Thank you Kak Nanang Pe. Thank you Kak Nanda. Thank you Kak Wawan. Thank you juga Kak Riko. Lalu thank you Kak Franz. Thank you Kak Widi.
Makasih juga Kak Aris di Prasetyo. Makasih juga Kak XX Sky Woni. Bucinnya deh. Thank you Kak Zu. Thank you Kak James. Thank you Kak Arya Bumi. Thank you Kak Amru. Thank you Kak Fitra. Tawa nih bocah. Thank you Kak Praptik Wuri. Prapting Wuri. Prapting Wuri. Kayak bahasa Thailand nih. Prapting Wuri. Thank you Kak Lukman Hakim. Thank you semuanya untuk setiaan kalian. Untuk warok kalian ke aku. Thank you guys. Dadah. Bentar dulu. Bentar dulu dong, kita screenshot. Sejaknya kita tuh ada gambar. Ya, aku yang screenshot ya. Soalnya kalau misalkan kamu yang screenshot tidak ada kamu. Jangan lama-lama deh, viewers kamu nanti nggak mau. Thank you juga viewersnya Kitty. Dadah. Selamat malam, guys. Dadah, Kitty. Selamat bersenang-senang. Bye. Bye, guys.